For my channel lah. You must see my channel lah, Fee. Oh, you never saw YouTube lah. Alay. Ni alay ya, Kap? Tamarin. Tamarin? Tamarin, say. Jadi tu asam ya? Right. Asam. Masih ambil di asapin. Ni itu jeruk. Jeruk nipis biasa sih. Jadi ini PN. It's the best sometime maker. Gue punya temen juga yang di tempat kerja. Dia dari dari Isan. Tapi sometime is from Isan, right? Isan. Jadi sometime itu masakan khas dari Isan sebenarnya, tapi akhirnya semua orang Thailand suka somtam. Gua pertama datang ke sini juga jatuh cintanya sama somtam, tapi versinya orang sini pedes banget. Ini tadi cuma pakai satu cabai. Supina somtam only sugar palm, ini fish oil nabi. Yeah, jadi tuh minyak ikannya sini, jadi kayak terasi cairnya sini gitu. Ini salty nabi. Crab salty, Iya. Jadi ini kepiting kalau di sana tuh yang rajungan kecil-kecil tuh, tapi udah diasinin. Ya, yeah, YouTube Nabi. My channel. Okay. Nabi, what in Thai Nabi? Carrot. No, carrot English. Carrot also. Carrot also? Uh-huh. Oh, jadi bahasa Thailand. Saya di sini sudah lama, jadi nggak benar-benar tahu bahasa Thailandnya wortel itu apa, tapi ternyata sama-sama carrot. Ini apa? Lululul, you know, ini apa? Ya. Obviously, your sometime is good taste. I think it's good taste. He say your sometime is the best. After meow, he say meow good, and then you after meow. What is this beef? Oh, it's a nut. Yes. It's only nut. Little proud. Yeah, little proud. Jadi itu kayak kalau di Jawa bilangnya tuh urang dawu ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya kayaknya sih apa ya? Udang ebi ya, udang kering kali ya. This is papaya. Thai, how to speak Thai papaya? Palako. Palako. Yes. Okay. Jadi tuh papaya yang dibikin itu bukan papaya muda atau papaya ranum ya, tapi benar-benar papaya yang masih mentah. Benar-benar papaya yang masih mentah banget. I think Yeah, we'll let it up. You see? Yes, we have crab. This one of my most favorite food in Thailand. Setelah Pad Thai ya. Jadi tadi gue pesennya som tam, terus ini juga pesen
sosis sama sate ayam. Tapi sate ayamnya di sini tuh beda ya. Sate ayam di sini tuh bumbunya cuma manis doang, baru bumbunya. Jadi benar-benar manis, cuma manis. Dan ini somtamnya kalian lihat. Jadi isinya tuh ada tomat. Ini kepiting tadi, saya minta kepiting ya. Kepitingnya udah diasinin. Dan sebagian besar itu memang pepaya ya, tapi pepaya yang masih mentah. Jadi kalau pepaya yang di sana tuh kalau kita olahan mentah kan pasti banyak getahnya dan pahit. Tapi kalau pepaya di sini tuh enggak. Jadi lebih kayak seperti enggak berasa, cuman ada sisa pepayanya kayak gitu loh. Terus ini ada kacang panjang. Ini gubis. Ini saya makannya di jajanan pinggir jalan ya, jadi jangan berharap ada peralatan makan yang fancy atau gimana gitu. Nah, jadi saya mau makan aja dulu kayaknya ya. Jadi sekarang saya mau cobain somtamnya. Saya mau coba pepayanya gitu ya. Biasanya saya nggak pernah suka kalau pakai kepiting, karena dulu pas pernah sekali nyoba pakai kepiting, itu kepitingnya di lidah saya rasanya asin banget, terlalu asin. Nggak tahu ini buatan teman saya ini kepitingnya seasin apa. Rasa somtam sih enak ya. Ini padahal tadi saya sudah minta cabai satu, tapi rasanya gila pedas banget. Ini saya punya teman, dia kalau makan somtam mereka bisa pakai cabai 10, bahkan lebih dari 10. Sama kan juga aja ya, ini saya jelasin lebih lagi rasanya. Ini jadi somtamnya udah habis, sekarang mau cobain yang kepitingnya. Jadi kepitingnya itu mentah ya, jadi punya mentah seperti ini. Itu cuma seperti direndam pakai air garam sih, cuma direndam pakai air garam doang. Jadi saya juga bingung makanya seperti apa. Entah bisa langsung digarap, ada yang bilang tuh cuma diisep doang. Saya coba aja kali ya. Sumpah, ini kayak makan garam banget. Asin banget. Untung saya nyisain sate-sate ya. Jadi bisa saya netralisir pakai sate. Satenya manis. Karena setelah nyobain kepitingnya ini asin banget. Jadi saya putusin untuk gak lanjutin makan kepiting. Jadi udah habis sate ayam kuat, udah somtamnya juga udah habis, selesai, kenyang lah. Ini ada kejadian menarik nih, kalau di sana togel kan dilarang kan. Jadi di sini ada, ini kebetulan ada orang beli lotre ini. Jadi lotre di Thailand itu kalian belinya seperti ini kan. Ya. Jadi orang-orang tuh di sini legal jualnya, dijual keliling seperti ini. Jadi siapapun bisa beli. Jadi ini satu lotre itu harganya berapa ya? Ini Taurai Cup tapi. Yoi. Roy Bart. Jadi satu lotre itu harganya 100 baht. Jadi sekitar 45.000. Kongkon godok. Jadi yang tertulis di sini itu harganya itu 80 baht.
84, tapi profit ya, komisi dari bapak penjualnya 24. Jadi ini belinya 104. Dan ini saya coba cari tahu kalau menang itu dapat berapa pat ya. Jadi satu angka ini, dari 6 angka ini kalau misalkan bisa sama, keluar sama semua 6 angka, ini bisa menang 1 juta pound. Sekitar hampir setengah miliar ya. Kalau ini nomornya tembus semuanya. Tapi kalau misalkan nomor kalian yang sama itu cuma 3 angka di belakang doang, kalian mungkin bisa klaim berapa puluh ribu pat aja. Nah ini bayar 100 pound.